Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling resmi menjadi kampung tangguh yang langsung diresmikan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dan Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sudarsono. Wali Kota Herman HN mengatakan, terpilihnya Pinang Jaya sebagai kampung tangguh dikarenakan masih banyak potensi yang bisa dikembangkan guna menopang ekonomi dan memberdayakan masyarakat sekitar. Herman berjanji akan terus melakukan pembinaan hingga Pinang Jaya menjadi kampung percontohan bagi kampung-kampung lainnya. Ya, di Kelurahan Pinang Jaya ini cukup ya potensinya bagaimana pengembangan ekonomi di Kecamatan Kemiling ini. Karena airnya cukup dan lahan-lahannya masih bisa diberdayakan sehingga masyarakat-masyarakat yang belum bekerja bisa bekerja. Kan harus kita bina terus, nggak bisa waktu peresmian aja. Kita bina terus, selanjutnya jadi perkampungan contoh. Ya, kita ingin bagaimana yang lain menyontoh juga. Sementara itu, Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Sudarsono, menjelaskan dipilihnya Pinang Jaya sebagai kampung tangguh diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memberdayakan warga sekitar. Lurah Pinang Jaya, Ujang Sarbini menambahkan, terpilihnya Pinang Jaya sebagai kampung tangguh berkat pencapaian di sektor kesehatan, keamanan dan juga ekonomi yang dinilai sangat baik di tengah pandemi COVID-19. Dari sisi kesehatan yang jelas, kita sampai dengan saat ini memang tidak ada yang terjangkit. Sudah itu, dari sisi keamanan kita alhamdulillah cukup kondusif, artinya masalah kriminal dan lain sebagainya. Ketahanan pangan kita dari bidang di depan ini kita lihat ada kebun sayur, ada peternak sapi, ada peternak kambing, ada kolam-kolam ikan, ada home industry yang artinya itulah sebagai penopang ekonomi di Pinang Jaya. Artinya tidak, walaupun keadaan sulit, tetap bagaimanapun ekonomi tetap berjalan. Regional 1 Lampung, Alfian melaporkan.